Blora tetap nyalon sendiri ya Pak ya. Ujung-ujungnya sudah tutup, ini peluang emas ini. Peluang emas sekali. Ya. Misal nanti mengusung sendiri, kira-kira siapa Pak? Sosoknya siapa Pak? Ya kita masih cari, tadinya kita larakan Aan. Tapi mungkin siapa tahu DPD juga kurang berkenan, kita serahkan sama DPD. 13, satu orang harus ada kader Gerindra. Siapapun orangnya itu. Entah anak saya, atau kader yang lain. Sehingga satu kaki di 5 tahun ini sudah ada di eksekutif. Ya. Kalau melihat kursi dari Gerindra itu kan 5 ya Pak? Ya. Misal mengusung itu kan perlu koalisi Pak. Betul. Kira-kira mana nanti Pak? Ya saat ini kan jelas PKB sudah sama Nasdem. Di luar itu kan masih kosong. Bisa saja dengan Golkar, PDI, bisa juga dengan PDI, bisa saja. Ketika kita punya kepentingan yang sama, punya visi misi yang sama, klop, kenapa tidak bisa gitu. Yang penting bagi saya jangan mesin bumbung kosong lah. Tidak sepakat ya Pak kalau saya ada lawan kota kosong. Cara berpolitik yang enggak baik harus ada lawannya. Demokrasi hidup ya Pak ya? Betul ya, ya itu enggak baik itu. Lebih jahat pada dinasti. Dinasti masih bertarung kan, masih memberi banyak peluang pada orang untuk tarung. Kalau bumbu kosong berat itu. Kalau komunikasi dengan Golkar maupun PDI? Selama ini sudah kita laksanakan, tapi memang mereka juga sedang penjajakan mana yang lebih baik. Kayaknya mungkin dalam dekat juga akan ketemu lah sama kita nanti. Memang ini kan lagi anu kan, lagi awal seperti ini kan memang lagi anu, lagi saling penjajakan, intip, siapa yang jadi bupati, mana yang jadi wakil itu biasa. Tapi apa aja akhirnya nanti itu akan ketemu di akhir-akhir injury time nanti. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.